Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya, Muhammad Nahafizi bin Zulkafli, pensyarah Kolej Matrikulasi Sarawak, sebagai moderator pada hari ini bagi sesi wacana ilmu secara webinar Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertajuk Gamifikasi dalam PDP di Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Bicara gelombang digital matrikulasi adalah siri sesi perkongsian aktiviti dan platform digital yang digunakan oleh pensyarah Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Terima kasih diucapkan kepada bahagian sumber teknologi pendidikan atas kerjasama yang diberikan dalam menjayakan sesi webinar kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, negara yang kita cintai masih lagi diuji dengan gelombang pandemik COVID-19. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabak ini dan memberikan kesembuhan kepada mereka yang dijangkiti. Kami pensyarah dan pelajar Kolej Matrikulasi sentiasa berusaha mematuhi SOP yang ditetapkan. Pelaksanaan PDP secara dalam talian menjadi keperluan utama kepada pensyarah dan pelajar dalam usaha mematuhi SOP yang ditetapkan. Sebab itu, inisiatif gelombang digital matrikulasi atau lebih dikenali sebagai Matriculation Digital Wave telah bermula pada tahun 2020. Penggunaan pelantar digital dalam PDP oleh pensyarah program matrikulasi telah dilaksanakan lebih awal melalui penghasilan pelbagai inovasi yang mengintegrasi pelantar digital dengan PDP secara bersemuka dalam usaha memastikan pelajar dapat mengikuti PDP secara aktif dan interaktif. Pada hari ini, kita akan berkongsi tentang pendekatan gamifikasi dalam PDP di Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Gamifikasi adalah pendekatan yang menggunakan kaedah permainan dalam proses PDP yang menjadikan proses PDP lebih menarik, interaktif serta mengasyikkan. Bersama-sama kita adalah tiga orang panel yang merupakan pensyarah daripada Kolej Matrikulasi Melaka yang berpengalaman dalam melaksanakan gamifikasi dalam proses PDP, iaitu Puan Amrizah binti Ahmad Basra, Puan Nosyafiqah binti Amruddin dan Puan Zatil Syarafina binti Muhammad Fauzi. Mereka merupakan pensyarah dan juga jurulatih utama Digital Classroom Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Mari kita berkenalan dengan panel yang pertama. Beliau merupakan pensyarah subjek sains komputer daripada Kolej Matrikulasi Melaka. Apa khabar Puan Amrizah? Alhamdulillah, sihat. Beliau adalah salah seorang daripada jurulatih utama Digital Classroom Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang berperanan membantu pensyarah Kolej Matrikulasi menggunakan aplikasi dan pelantar digital yang sesuai dalam PDP melalui in-house training. Beliau pakar dalam mengintegrasi gamifikasi dalam pengajaran dan selamat datang kita ucapkan pada Puan Amrizah untuk webinar kali ini. Terima kasih, moderator. Bolehkah Puan berkongsi dengan kami serba sedikit maklumat tentang latar belakang Puan dan seterusnya memperkenalkan aplikasi gamifikasi yang Puan gunakan dalam PDP kelolaan Puan. Silakan Puan Amrizah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah kita berada dalam sesi perkongsian ilmu wacana ilmu. Topik pada pagi ini adalah gamifikasi dalam PDP di program matrikulasi.
Saya sangat-sangat berbesar hati untuk berkongsi sebersedikit apa yang di-applykan di dalam PDP seharian. Saya Puan Amrizah binti Ahmad Basra daripada unit Sains Komputer Kolej Matrikulasi Melaka, merupakan JU Digital Classroom KPM. Sekarang saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan, puan-puan semua tentang beberapa aplikasi yang menarik untuk kita sama-sama boleh diterapkan dalam PDP seharian kita. Baik, saya telah paparkan di sini. Diharap moderator ada nampak ke slide-nya? Okey, kelihatan paparannya. Okey. Baik, sebelum itu ya, sebagai permulaan ingin saya nyatakan bahawa kaedah gamifikasi ini sebenarnya memberi nafas baru yang boleh digunakan secara manfaat oleh pendidik, pelajar, guru dan dan pengguna-pengguna di bidang pendidikan. Ya. Kemudian memandangkanlah pelajar masa kini ini sebenarnya mereka semua merupakan digital native. Maka mereka ni sentiasa teruja untuk mencuba sesuatu yang baru. Suka belajar secara kreatif, interaktif serta berfikir di luar kotak selari dengan perkembangan teknologi semasa. Jadi kita lihat di sini pendidikan masa kini adalah salah satunya yang merentasi keseluruhan institusi pendidikan. Tambahan pula sekarang ini adalah pendidikan abad yang ke-21 yang bersifat global dan juga menepani revolusi perindustrian keempat IR 4.0. Kita dah tahu dah pelajar sentiasa bersedia dengan IoT iaitu Internet of Things dan juga BYOT, Bring Your Own Device. Pelajar zaman ini adalah generasi Z. Mereka semua adalah ada kemudahan gadget, telah sedia ada, mereka lahir lagi dah ada dah. Jadi suka belajar secara kreatif dan menarik. Jadi untuk pengalaman yang kepada pelajar ni lebih menarik dan memberi motivasi serta minat, maka aplikasi gamifikasi ini sangat sesuai dijalankan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Baik, di sini kita lihat gambar run pelajar semasa PDP secara online di rumah. Ya. Kaedah gamifikasi sesuai digunakan pada masa kini yang menuntut pelajar hadir dalam sesi PDP yang dilaksanakan secara dalam talian sepanjang semester, tidak kiralah sama ada di rumah ataupun di kolej. Kemudian kita lihat pula berikut adalah gambaran keadaan pensyarah semasa PDP online berlangsung. Ada yang di rumah, ada yang di pejabat dan pelbagai setup ataupun ofis yang dilakukan oleh pendidik-pendidik ataupun pensyarah matrikulasi ini untuk menjalankan PDP. Ini sangat baguslah perkembangan ini. Sesi PDP ini mengambil masa yang agak lama dan pelajar kadang-kadang akan cepat berasa bosan dan hilang tumpuan. Maka untuk menarik minat pelajar, pensyarah bolehlah selitkan aktiviti berbentuk game sekali-sekala. Okey. Kemudian di sini saya melihat ada terdapat pelbagai elemen gamifikasi, ya. Sebenarnya konsep gamifikasi ini boleh diaplikasikan sekiranya mempunyai elemen-elemen seperti permainan mekanik dan juga menekankan sistem poin dan juga lencana, badge, tahap kesukaran, level, cabaran, challenge, leaderboard dan pencarian ataupun quest. Okay, question ya. Menerusi permainan dinamik pula, sebelah kanan ni kita merangkumi ciri-ciri seperti ganjaran ataupun reward, status pencapaian ataupun achievement, ekspresi sendiri, self-expression dan juga pertandingan ataupun competition. Berikut saya ingin paparkan beberapa aplikasi daripada kebaikan-kebaikan yang ada. Selain daripada pengalaman yang menyeronokkan, kebaikan yang lain adalah seperti memberi motivasi kepada pelajar, menguatkan memori, gamifikasi juga akan meningkatkan keyakinan diri, mewujudkan kerjasama dan daya saing, meningkatkan fokus, kognitif dan kemahiran visual, motivasi dan lain-lain lagi. Ya, jadi bila pelajar sentiasa mengikuti masa yang dibuat di dalam gamifikasi tersebut, aplikasi, maka lebih bagus dan sesuai pelajar itu menepati masa mereka. Okey, di sini berikut merupakan beberapa aplikasi berbentuk gamifikasi yang boleh tuan-tuan, puan-puan atau pendidik semua cuba ya. Terlalu banyak sebenarnya aplikasi yang berada di pasaran. Pilih sahaja hendak atau tidak hendak sahaja untuk mengaplikasikannya. Jadi walaubagaimanapun saya tidak berhasrat untuk menunjukkan tutorial secara terperinci.
lebih kepada bagaimana saya gunakan aplikasi tersebut dalam PDP harian saya. InsyaAllah ya, jika ada kesempatan di sesi lain, kita boleh adakan bengkel yang spesifik untuk tunjukkan tutorial satu persatu langkah memanage aktiviti permainan menggunakan aplikasi yang pelbagai ini. Okey, jika kita tengok, saya ingin ceritakan yang pertama. Pada kali ini, saya ingin terangkan tentang ClassTools.net. ClassTools.net ni sebenarnya, tuan-tuan, perempuan, pendidik semua adalah seperti Facebook, alat garis masa, pembuat rajah, pembuat perenggan, hamburger, penjana SMS dan QR kata karun. Di sini kita boleh lihat contohnya ya, yang saya paparkan beberapa aplikasi yang ada di dalam ClassTools.net ataupun ciri-ciri yang ada di situ. Kita boleh nampak di situ random name pickers. Di sini pelajar boleh memilih, kita boleh memilih pelajar untuk menjawab soalan ketika real time ataupun masa nyata kita belajar ya. Contohnya yang Ilya ni akan menjawab soalan tersebut. Dan juga yang ini pula dipaparkan seperti hotspot. Hotspot ni bermakna semua link-link yang ada di sini akan ada kita paparkan di sebelah titik-titik di situ. Seterusnya kita cuba aplikasi yang kedua saya ingin perkenalkan, iaitu ClassKick. ClassKick ini merupakan pencerah boleh membuat dan berfungsi tugas memantau pelajar dan memberi maklum balas yang nyata ataupun real time semasa pelajar sedang dalam sesi PDP di hadapan komputer ataupun boleh juga menggunakan smartphone. Pensyarah boleh membuat daftar nama mengikut ikut kelas, entry manual ataupun dari dalam Google Classroom. Berikut ada nampak paparan di mana ClassKick dijalankan. Okey, ingin saya nyatakan di sini ada beberapa antara ciri-ciri yang menarik dalam ClassKick ini. Okey, pelajar, saya perlihatkan videonya. Okey, pelajar boleh menjalankan aktiviti secara individu dan kumpulan. Slide juga mengganti kertas majung. Pelajar boleh melukis, menulis, menggunakan digital ink, memadam kesalahan, menaip, membuat garisan, memasukkan suara ataupun audio dan memasukkan link laman web seperti YouTube dan lain-lain lah. Okay. Pelajar juga boleh memberi isyarat secara virtual dengan meminta bantuan guru. Kita ada features raise hand di situ ya, untuk guru dan pelajar berinteraksi one to one walaupun semua pelajar ada di depan mereka. Dan juga boleh memaklumkan kepada pensyarah bahawa mereka telah siapkan tugasan pun ada juga isyarat. Okey, sesi pembentangan juga dapat dijalankan menggunakan satu peranti sahaja, iaitu laptop pensyarah. Walaupun semua telah buat aktiviti tetapi pensyarah boleh paparkan hanya melalui laptop beliau. Jadi proses pelajar, kerja pelajar boleh dibuat secara live. Jadi kita tengok di sini, pelajar buat masing-masing punya slide. Tetapi soalan yang sama dan tidak boleh melihat rakan-rakan yang lain. Okey, pensyarah juga boleh meletakkan stiker. Ya, stiker yang comel-comel pada hasil kerja murid atau pelajar sebagai motivasi kepada mereka. Bahawa tugasan mereka ataupun exercise yang telah dibuat sangat menarik dan baik. Okey, dan setiap lembaran pula, setiap slide-slide ini yang menariknya boleh diekspor sebagai PDF untuk dijadikan evidence ataupun bukti. Tengok pelajar-pelajar di situ boleh meraih sendiri bila guru memberi jawapan atau perlu juga boleh melakukan tandaan di situ. Seperti pen, highlight dan juga ada teks di situ dan juga boleh upload daripada kamera mereka ataupun menggunakan audio. Di sini adalah stiker-stiker yang telah boleh diberi kepada pelajar-pelajar. Dan juga poin juga kita boleh beri di setiap lembaran-lembaran kerjanya. Seperti dua, kita merah lah jika ada jawapan yang penuh, maka markah yang penuh dalam slide itu akan dikalakan berwarna hijau. Di sini pelajar sendiri boleh highlight dan juga boleh menanda jawapan menggunakan digital ink. Kalau tidak ada pun tak mengapa, mereka boleh menggunakan smartphone mereka menggunakan jari sahaja. Jadi beliau ataupun pelajar-pelajar ini tidak mengganggu pelajar-pelajar lain
untuk membuat tugasan yang diberikan. Ini adalah antara aplikasi kelas Kik. Kemudian saya ingin terangkan pula aplikasi yang ketiga iaitu ED Puzzle. Okey. Semenjak PDP secara hybrid ni ya, tuan-tuan puan-puan dilaksanakan di seluruh kolej metoklasi, maka pelbagai video kuliah dihasilkan. Berikut saya paparkan adalah video-video kuliah yang dipaparkan atau dibuat naik di dalam YouTube. Ada juga pensyarah membuat edisi yang tambahan selain kuliah, tutorial pun ada. Jadi di sinilah pensyarah boleh menggunakan aplikasi ED Puzzle. ED Puzzle ni adalah merupakan website yang dapat membantu pensyarah dalam memilih video. Kemudian kita boleh edit, boleh cut atau potong, merakam suara dan menambahkan pertanyaan di situ. Dengan ED Puzzle, kegiatan menonton video lebih interaktif dan melibatkan pelajar secara aktif. Ya. Kemungkinan ada pelajar tak langsung menonton video kuliah yang diberi oleh pensyarah sama ada platform Google Classroom, Microsoft Teams ataupun yang dimuat naik ke YouTube. Jadi untuk mengelakkan, maka ED Puzzle boleh dijadikan alternatif. Kenapa? Kerana pensyarah boleh set untuk pelajar itu tidak skip play video tu. Mereka kena play kemudian kena menjawab soalan-soalan yang telah dimasukkan oleh pensyarah ke dalam video dan meminta pelajar untuk menjawabnya ya. Dengan ED Puzzle, caranya para pensyarah dapat menjadi video dengan perahan pengajaran dalam tiga bentuk langkah mudah. Yang pertama, pensyarah semua boleh membuat carian video juga. Dia boleh dibuat oleh guru-guru. Ada search box di situ, search bar. Dan yang kedua, boleh juga mencari di YouTube ataupun pensyarah boleh merakam sendiri video tersebut. Bila dah merakam dengan pelbagai aplikasi yang lain. Yang keduanya, mereka kena memuat naik video tersebut. Dan yang ketiga, edit video yang disesuaikan dengan PDP pensyarah tersebut. Okay. Jadi, rakam suara pun boleh. Di sini saya tengok ada dua preview dibuat. Sama ada yang pertama, letakkan di minit yang kelima, 5 minit 12 saat ada open-ended question. Okay. Dan kita boleh tambah dengan multiple choice question. Jadi pelajar kena play dan jawab dulu soalan untuk ke video yang seterusnya. Baik, kemudian yang keempat hari ini yang last sekali saya ingin sharekan ataupun kongsikan bersama kesemuanya adalah aplikasi Live Worksheet. Bila anda tengok di sini, jika pensyarah agak kurang berkemahiran ya, ataupun tidak ada masa untuk mengedit pelbagai gambar, ada animasi dan sebagainya, maka boleh memilih aplikasi Live Worksheet. Pensyarah hanya perlu mengubah lembaran kerja yang sedia ada, macam PDF, pencetak yang tradisional yang ada, contohnya dalam dokumen, PDF, PNG ataupun JPEG berbentuk image, kemudian dibuat naik pula ke aplikasi ini sebagai latihan dalam talian dengan pembetulan kendiri. Jadi boleh menjawab sendiri dan melihat markah-markah seperti yang terpapar. Contoh 10/10, 9/10, 0/10. Jadi pelajar boleh membuat berulang-ulang kali. Okey. Pensyarah juga atau boleh memilih isi tempat kosong ataupun kita boleh juga memilih drag dan drop. Apa yang menarik bagi saya untuk aplikasi ini, markah pelajar itu, markah boleh disemak sendiri oleh pelajar. Kenapa? Mereka boleh berbuat berulang-ulang kali. Jadi, paparan sebaik sahaja pelajar menghantar lembaran. Ada perkataan finish kat situ, boleh tekan, markah dipaparkan. Jadi, di sini kita tengok drag drop ataupun match. Kita boleh match di situ dan tekan button finish. Maka kita boleh check answer dan dapat 4/10. Jadi serta-merta maklum balas yang diterima. Ini akan membantu pelajar membuat penilaian kendiri berhubung tahap pemahaman mereka berkaitan sesuatu topik apabila mencuba menjawab berulang-ulang kali. Di sini kita tengok cara drag and drop. Ya, dia boleh cuba sebagai aktiviti di dalam kelas. Boleh juga di luar waktu kelas dengan memberi link ataupun pautan. Bila tekan button finish, maka terdapat paparan markah serta-merta di situ dan boleh mencuba semula sehingga mendapat markah
penuh. Okey, sekian selain itu ya, pesyarah guru boleh juga yang saya paparkan situ. Banyak lagi aktiviti gamifikasi yang lain sebenarnya ya. InsyaAllah akan dikongsikan pada lain masa. Semoga aplikasi-aplikasi ini membantu pelajar-pelajar dan juga guru-guru lebih memperbagaikan kaedah pengajaran. Saya rasa sekian dulu daripada saya pada hari ini. Ada 4 aplikasi-aplikasi tadi. Semoga dapat dimanfaatkan oleh semua. Sekian, terima kasih. Silakan moderator. Itu sahaja. Wow, begitu banyak sekali perkongsian aktiviti gamifikasi yang dikongsi oleh Puan Amrizah sebentar tadi. Antara aktiviti yang saya dengar iaitu live worksheet, edu puzzle dan juga name pickers. Tentunya aktiviti ini akan menambahkan keceriaan dan juga meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, kita akan bersama dengan panel kedua, Puan Nur Syafiqah binti Amiruddin yang merupakan pensyarah fizik dari Kolej Matrikulasi Melaka. Beliau merupakan salah seorang Google Certified Trainer for Education yang dilantik dan juga merupakan salah seorang facilitator yang aktif bersama E-Didik Malaysia. Apa khabar Puan Nur Syafiqah? Alhamdulillah, khabar baik Encik Hafizi. Baiklah, bolehkah Puan berkongsi dengan kami serba sedikit maklumat tentang latar belakang Puan dan seterusnya memperkenalkan aplikasi gamifikasi yang digunakan dalam PDP? Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton dan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Nur Hafizi. Dan sebelum saya pergi lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Syafiqah binti Amiruddin, pensyarah fizik daripada Kolej Matrikulasi Melaka dan saya juga merupakan salah seorang Google Certified Trainer di Malaysia. Okay, dan saya juga banyak berkongsi bersama guru-guru dan juga rakan-rakan pensyarah berkenaan dengan PDP secara dalam talian khususnya. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan aplikasi yang saya gunakan, okay, yang kerap saya gunakan di dalam kelas bagi menjadikan PDP kita di dalam kelas lebih menarik, interaktif serta durhala. Jadi sebelum itu izinkan saya untuk berkongsi paparan ya bersama penonton pada hari ini. Okey, jadi sebenarnya saya juga seperti rakan-rakan yang lain di mana saya sendiri mencari alternatif ataupun aplikasi yang sesuai untuk digunakan dalam PDP kelas saya untuk menjadikan kelas saya itu lebih interaktif, seronok dan juga durhala. Dan ini merupakan kelebihan gamifikasi itu sendiri apabila kita menggunakan aplikasi gamifikasi dalam PDP secara dalam talian khususnya. Jadi hari ini saya akan berkongsi. Sebentar tadi kita telah tengok perkongsian daripada Puan Amriza yang begitu menarik dan antara aplikasi itu saya juga menggunakan 3 aplikasi ini iaitu Quizzes, Whiteboard.fi dan juga Jambot. Saya percaya aplikasi Quizzes ini antara aplikasi yang awal dan ramai antara kita lah rakan-rakan pensyarah dan juga guru-guru sekolah menggunakan aplikasi Quizzes ini kerana yang pertama sebab mudah diakses. Bukan sahaja mudah diakses oleh pensyarah tetapi juga mudah diakses oleh pelajar. Dan yang kedua, pensyarah ataupun guru boleh membina kuis ataupun lesson dengan cepat dan mudah. Selain daripada paparan yang menarik yang disediakan oleh aplikasi ini, dan dengan menggunakan aplikasi ini saya dapat melihat pelajar saya sendiri berlumba-lumba untuk mendapat markah yang tinggi ketika PDP berlangsung. Jadi ini merupakan paparan aplikasi Quizzes. Kalau kita lihat di sini, di bahagian kiri saya, kita ada My Library, Reports dan juga Classes. Di bahagian Explore ini, khususnya di ruangan ini, kita boleh nampak ada satu ruang di mana kita boleh type saja tajuk yang ingin kita cari, soalan yang kita ingin cari terhadap tajuk khusus itu dan semua soalan yang telah disediakan oleh pendidik seluruh dunia akan dikongsikan di sini dan kita boleh pilihlah untuk kita masukkan dalam senarai soalan kita.
Selain daripada itu, kita boleh lihat di bahagian quizzes ini terdapat dua kaedah. Kita boleh menjalankan quiz ataupun lesson. Ini yang terbaru yang telah disediakan oleh pihak aplikasi quizzes. Dan di bawah quiz pula, kita boleh menjalankan quiz ini dalam bentuk tiga kaedah. Yang pertama secara live, okay, iaitu secara secara siaran langsung lah orang kata bersama pelajar. Jadi pelajar boleh jawab beramai-ramai dan mereka tidak perlu tunggu kawan mereka dan boleh mulakan dan habiskan siapa cepat lah kan. Siapa cepat dia dapat markah tinggi. Ha, itu adalah kaedah live. Tapi bagi kaedah yang kedua iaitu instructor pace ini, okay, soalan dijawab satu persatu beramai-ramai juga masih live tetapi ada perbincangan antara pelajar dan juga pensyarah tersebut. Habis saja soalan pertama, kita akan discusskan jawapan dan lepas itu kita akan bergerak kepada soalan yang kedua. Jadi di sini ada kelebihanlah, pelajar tahu di mana mereka salah, kenapa mereka salah dan siapa yang dapat markah betul untuk soalan itu. Dan yang ketiga, dalam bentuk tugasan, okay, kita boleh bagikan homework kepada pelajar. Habis kelas, balik rumah, pelajar boleh jawab di rumah dan kita boleh letakkan ataupun setkan timeline untuk pelajar jawab tugasan tersebut. Dan kaedah yang kedua, di aplikasi quiz ini juga kita boleh create lesson. Di sini lesson ini merupakan gabungan antara slide. Kita boleh letakkan kita punya slide presentation ataupun nota ringkas berkenaan tajuk yang kita ingin ajar. Dan di antara slide itu kita boleh letakkan soalan-soalan yang berfokuskan kepada tajuk yang telah kita bincangkan sebelum itu. Jadi itu ada tarikanlah di situ di mana aplikasi quizzes ini mendapat sambutan di kalangan guru-guru dan juga para pensyarah. Di sini kalau kita nampak di paparan ini saya ada sediakan perbezaan paparan antara mode live dan juga mode instructor pace. Di sini adalah live mode quiz di mana pelajar boleh jawablah. Ini konsep dia siapa cepat jawab, siapa betul semua. Lagi cepat jawab, lagi banyak betul, lagi banyak markah penuh dia. Ini pula adalah instructor pace mode quiz. Okay, saya kecilkan sikit suara ni. Di sini kita nampak ada perbincangan lah. Okay, kalau nampak ada apa ikon pelajar tu, siapa yang belum menyala tu maknanya dia belum jawab lagi. Jadi bila kita buat satu persatu bersama pelajar, kita boleh panggil nama pelajar yang masih belum jawab ataupun masa dah nak habis ni, tak tekan lagi jawapan. Okay, kita boleh gunakan instructor pace mode ni untuk menjawab quiz bersama-sama pelajar dan kita selingkan dengan perbincangan jawapan terhadap soalan tersebut. Dan ini pula adalah paparan pembinaan quiz. Okay, saya percaya quiz dan lesson ni ramai yang telah berjaya dan hebatlah pembina soalan quiz melalui quizzes. Okay, ini adalah contoh secara ringkas dan terdapat pelbagai bentuk soalan seperti multiple choice, checkbox dan juga open-ended poll kita boleh masukkan dalam senarai soalan kita. Jadi kalau dekat sini kita nampak saya teleport, okay? Teleport function ni di mana kita boleh cari soalan-soalan daripada tenaga pengajar seluruh dunia yang telah menggunakan quizzes ini dan kita boleh ambil soalan yang bersesuaian untuk kita masukkan dalam kandungan ataupun list soalan yang kita hendak berikan kepada pelajar. Okay? Ini pula adalah paparan pembinaan soalan kaedah lesson di mana untuk menjimatkan masa saya telah memasukkan nota yang sedia ada. Saya hanya masukkan gambar nota, okay, dan saya playkan bersama pelajar dan kemudian pelajar boleh menjawab soalan. Selepas saja nota yang pertama mereka ada soalan. Jadi mereka macam tertunggu-tunggu apa soalan yang nak ditanyakan dan mereka lebih fokus dan lebih berlumba-lumba ketika PDP berlangsung. Okey, dan ini pula adalah paparan analisis quiz ataupun tugasan dari aplikasi quizzes di mana saya percaya antara salah satu sebab kenapa ramai sangat guru dan pensyarah menggunakan quizzes kerana kita mendapat kita mendapat analisis yang terperinci dan berfokus seperti seperti analisis berbentuk soalan, berbentuk participants dan juga overview. Dekat sini kita boleh nampak, kita boleh tengoklah. Okay, ini berbentuk individu di mana kita boleh nampak berapa ramai pelajar yang betul, berapa ramai pelajar yang salah terhadap soalan tertentu. Okay,
Jadi itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan aplikasi Quizy. Saya beralih kepada aplikasi yang kedua, iaitu aplikasi Whiteboard.fi. Ini antara aplikasi yang sangat kerap juga saya gunakan. Okey, kenapa saya memilih aplikasi ini? Kerana aplikasi ini menyediakan papan tulis secara individu kepada pelajar, dan saya menggunakan aplikasi ini untuk membuat soalan secara pop quiz di dalam kelas, dan pelajar perlu menjawab secara individu dan tidak boleh meniru jawapan kawan. Itu kelebihannya, seolah-olah seperti kita memantau hasil kerja pelajar di dalam kelas. Dan dalam masa yang sama, aplikasi ini cepat dan mudah digunakan kerana pelajar tidak perlu download aplikasi ini di dalam handphone mereka. Okey, jadi pensyarah hanya perlu buka kelas dan sharekan saja link whiteboard.fi ini kepada pelajar, dan pelajar akan boleh terus masuk ke dalam kelas dan boleh terus memulakan perbincangan soalan. Okey, jadi pelajar boleh menulis di atas papan putih sendiri. Walaupun pelajar tiada pen stylus, mereka masih boleh tulis di atas kertas dan snapkan gambar jawapan mereka kemudian upload. Jadi seolah-olah kalau kita buat quiz dalam kelas tu, kita boleh pantau pelajar mana yang dah hantar, pelajar mana yang belum hantar secara on the spot. Okey, dekat sini di paparan kita boleh lihat ini adalah whiteboard guru. Okey, dan sebentar lagi saya akan tunjukkan juga paparan dari pandangan seorang pelajar. Bagaimana pelajar melihat daripada handphone mereka, daripada telefon bimbit mereka. So di sini di sebelah kanan adalah paparan pelajar. Okey, di mana pelajar hanya perlu masuk, okey, tak perlu pun untuk memuat turun aplikasi ini ataupun save di dalam handphone mereka. Okey, jadi bila ada seorang pelajar dah masuk ke dalam aplikasi ini, okey, di paparan guru kita nampak guru lihat whiteboard ataupun papan putih pelajar itu. Okey, contoh di sini kita ada nama pelajar kita adalah Amalin. So bila Amalin tulis di atas whiteboard Amalin, pensyarah sendiri boleh lihat on the spot apa jawapan yang diberikan oleh Amalin. Jadi sesuai untuk semua subjek. Contoh kalau kita nak tanya, dah makan ke belum? Makan apa hari ini? Jadi kadang-kadang pelajar tak nak buka mic ataupun malu nak buka mic. Jadi mereka boleh tulis jawapan secara individu tanpa kawan lain nampak dulu, dan mereka boleh tulis di atas whiteboard ini. Dan kita sebagai pensyarah, kalau kita nak paparkan jawapan pelajar, kita boleh terus sharekan jawapan itu kepada pelajar yang lain lah. Okay, melalui keizinan pensyarah itu. Kalau di sini kita nampak pelajar ini menuliskan jawapan. Okay, so secara langsung guru terus menerima jawapan. Jadi kita boleh tahulah pelajar ni respon ke tidak, pelajar di sebelah tabir itu buat kerja ke tidak, kan? So kita boleh nampak. Okay, contoh macam ini pula, pandangan daripada seorang pelajar jika tidak mempunyai pen stylus. Pelajar ini juga masih boleh mengambil bahagian dalam quiz ini, di mana pelajar hanya perlu snapkan jawapan mereka dan upload di ruangan jawapan seperti ini. Okey. Jadi kita boleh check sama-sama lah. So ini adalah paparannya. Okey. Jadi itu sahaja secara ringkas ya berkenaan dengan whiteboard.fi, dan aplikasi yang ketiga, iaitu aplikasi yang terakhir yang ingin saya kongsikan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan Jamboard. Masih lagi papan putih, cumanya kelainannya di sini berbanding Jamboard dan whiteboard.fi, di mana saya kerap menggunakan Jamboard untuk melaksanakan aktiviti berkumpulan. Okey, jadi bila saya menggunakan Jamboard, pelajar tahu di mana ada satu aktiviti berkumpulan akan dilaksanakan, dan macam biasa ianya cepat dan mudah. Saya percaya Jamboard ini juga ramai pensyarah dan guru-guru telah menggunakan kerana aplikasi ini telah disertakan link ataupun pautannya di bahagian Google Meet. Okay, kerana ramai tenaga pengajar menggunakan Google Meet sebagai medium pengajaran pada hari ini. Dan di sini saya menggunakan Jamboard untuk pelajar, untuk initiate pelajar kekal aktif dan juga menerapkan kerjasama antara ahli kumpulan. Jadi ini merupakan paparan aplikasi Jamboard yang telah saya gunakan bersama pelajar. So hasil respon pelajar secara berkumpulan, tak apa walaupun tulisannya agak nampak tidak kemas, tapi pelajar rasa seronok kerana boleh menulis dan tidak hanya mendengar sahaja, dan mereka boleh mengambil bahagian dengan membantu rakan-rakan dan juga respon kepada soalan pensyarah. Okay, ini antara contoh yang lain di mana pelajar cuba untuk menjawab. Okey, di Jamboard ini kita boleh buka kita boleh buka beberapa frame. Frame itu adalah beberapa
whiteboard lah ataupun papan putih untuk pelajar tulis. Sebentar lagi saya akan paparkan bagaimana untuk kita buat secara langsung bersama pelajar. Ini adalah contoh penggunaan Jamboard mengikut kreativiti pensyarah yang pernah saya kongsikan bersama guru-guru di sekolah sebelum ini. Okay, kita boleh lakukan aktiviti drag and drop. So ini adalah subjek fizik. Sebab saya mengajar subjek fizik, so saya ada kandungan fizik. Okay, so kita ada mind map task, kita boleh jemput pelajar. Okay, pelajar boleh masuk secara beramai-ramai untuk kongsikan idea mereka. Kalau ini pula adalah pop quiz, okay, bagi subjek bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay, kita juga boleh gunakan seperti inilah. Okay. Dan labelling, pelajar boleh masuk beramai-ramai dan ini adalah kreativiti pensyarah untuk buat lucky box. Okay, sesuai untuk subjek bahasa juga. Okay, dan ini adalah pop quiz. Kita minta 4 orang pelajar masuk serentak ya. Ini masuk serentak dan jawab bersama-sama. Okay, so ini merupakan paparannya lah, paparan aplikasi Jamboard di mana kita beri saja link kepada pelajar dan pelajar masuk secara beramai-ramai dan mereka boleh mengolah kandungan di whiteboard tersebut. Kalau tak cukup satu whiteboard, mereka boleh tambah lagi whiteboard seterusnya di bahagian atas paparan Jamboard ini. Okay, di sini mereka perlu tekan saja arrow ini dan whiteboard itu akan tambahlah untuk paparan yang baru. Okay, so ini adalah contoh yang saya gunakan bersama pelajar. Okay, kita nampak dekat situ pelajar cuba untuk respon kepada persoalan kita. Okay. Pada mulanya pelajar mungkin agak kekok tapi lama-kelamaan mereka pun sudah mahir. Yang tiada pen tak ada masalah, mereka boleh upload gambar jawapan mereka seperti ini. Okay. So inilah contohnya. Okay, disebabkan kekangan masa, saya tidaklah menunjukkan tutorial satu persatu bagaimana untuk membina ataupun membuka sesuatu aplikasi tersebut. Saya percaya pensyarah dan tenaga pengajar yang lain telah cuba explore untuk mencari aplikasi yang sesuai dengan subjek yang kita ajar. Ini contohnya lah bila pelajar cuba jawab. Okay, kita tengok. Kalau yang ada pen boleh tulis, kalau yang tak ada pen mereka boleh upload saja gambar. Okay, ini adalah berkenaan dengan sorting activity. Ini tak silap saya pada minggu pertama PDP, saya minta pelajar untuk jawab dan respon kepada soalan ini. Jadi aktivitinya simple dan aplikasinya simple, mudah digunakan. Tapi kita sebagai pensyarah sendiri bagaimana untuk kita olah supaya aktiviti itu lebih menarik. Okay, jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan semua tenaga kerja. Dan saya serahkan balik kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nosyakah atas perkongsian yang begitu menarik. Beliau adalah pensyarah fizik. Tentunya ada banyak aplikasi dan juga penyelesaian yang perlu beliau kongsikan dan berbincang secara aktif. Aktiviti quizzes, whiteboard, FI dan juga Jamboard dan pengajaran subjek fizik di Kolej Metropolitan Melaka. Seterusnya kita bersama dengan panel yang ketiga, Puan Zatil Sharafina binti Muhammad Fauzi. Beliau adalah pensyarah biologi dari Kolej Metropolitan Melaka. Beliau merupakan pensyarah yang selalu mengaplikasikan pelbagai aktiviti gamifikasi dalam PDP. Selamat datang Puan ke webinar kali ini. Ya, terima kasih Encik Hafizi. Mari kita lihat pula perkongsian daripada beliau aplikasi gamifikasi yang digunakan dalam PDP. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator. Saya Puan Zati Sharafina binti Muhammad Fauzi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan gamifikasi dalam PDP. InsyaAllah, aplikasi yang saya ingin kongsikan hari ini adalah Word Wall, Class Point dan juga Class 1-2-3. Tanpa membuang masa, mari kita lihat aplikasi yang pertama dahulu iaitu Word Wall. Okay. Aplikasi WordWall merupakan satu gamifikasi yang mesra web dan juga Android. Saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak membina permainan menggunakan aplikasi WordWall.
Okay, pertama sekali kita akan masuk laman web worldwall.net dan akan keluar paparan sebegini. Sign up dulu menggunakan email Google lah sebaiknya. Okay, untuk memulakan pembinaan aktiviti, kita akan create aktiviti dulu. Okay, dan akan keluarlah pelbagai aktiviti yang kita boleh bina. Tapi kita perlu pilihlah yang bersesuaian dengan subtopik. Okay, aktiviti yang di bahagian atas ini adalah aktiviti yang percuma. Yang bawah ini yang berbayarlah, perlu upgrade. Okay. Kita lihat aktiviti quiz dan juga game show quiz ini sesuai untuk soalan MCQ. Kalau missing word, sesuai untuk soalan yang kita nak pelajar, hafal definisi. Ya. Contohnya, kita letakkan definisi yang sebenar dalam kotak ini. Kita boleh pilih perkataan mana yang kita nak pelajar teka. Kita kosongkan perkataan movement contohnya. Okay. Dah selesai, kita boleh klik done di bawah tu. Okey. Kemudian kita boleh pilih tema apa ataupun background space contohnya. Okey, kita cuba main. Okey, kita nampak. Okey, nampak pelajar boleh teka isikan tempat kosong untuk definition ini. Dah selesai, pelajar perlu submit answer dan akan keluarlah kotak score. So pelajar perlu screenshot lah kotak ini untuk share kepada Telegram group ataupun WhatsApp group ataupun Google Classroom. Saya nak kongsikan satu aktiviti yang menarik dekat World War ini, iaitu Miss Chase yang mengimbau permainan waktu kanak-kanak dahulu, iaitu Pac-Man tak silap saya. Kita lihat eh. Pemain perlu bergerak menuju ke jawapan yang betul, tetapi ada halangan lah, ada tiga ekor hantu yang mengejar tu. Nampak? So sangat menarik lah permainan ini ya, kalau kita aplikasikan kepada pelajar. Cara nak kita nak share link adalah senang saja. Kita share, tekan butang tiga tepi, klik share. Okay, kalau untuk student kita tekan set assignment, klik enter name, boleh klik juga leaderboard dan kita tekan start. Okay, dan bila keluar sahaja pautan link, kita boleh copy link dan pastekan ke Google Classroom boleh, WhatsApp ataupun Telegram group. Okay, kalau kita nak share aktiviti yang kita dah bina ni kepada rakan-rakan pendidik, boleh. Kita boleh share juga kepada rakan-rakan dengan cara butang tiga juga kat sini, tekan share, make public dan kita tekan publish dekat bawah ni. Okay. Okay, keluar link, kita copy dan pastekan kepada rakan-rakan pendidik. Okay. Jangan risau, kita boleh edit kalau katakan kita dah share link pun ada kesilapan yang kita dah buat ataupun kita nak tambah soalan ataupun nak buang soalan yang silap, kita boleh edit. Contoh saya tekan okay, butang tiga dekat sini, kita klik edit content. Okay, so kita nak tambah soalan contohnya ataupun kita nak buang soalan, nak betulkan ada kesilapan dari segi ejaan ke apa, kita boleh betulkan, kita boleh edit balik. Walaupun kita dah share link kepada pelajar tapi dia akan ikut yang terkini. Maksudnya yang link yang kita dah share tu boleh guna. Walaupun kita dah edit, dia tetap akan ikut yang terkini, yang latest. Okay. Okay. Kalau ikutkan aktiviti untuk gamifikasi dalam PDP ni, dia memang menarik dan menyeronokkan. Pelajar dia akan seronok tau kalau kita menggunakan gamifikasi dalam PDP sebab dia lain daripada yang lain. Dan contoh World War ini, dia gamifikasi ni amat praktikal dan jimatkan masa sebab amat mudah untuk kita bina game menggunakan World War, aplikasi World War. Okay. Kebanyakan aktiviti-aktiviti World War ni skornya ikut tempoh masa. Tapi tak mengapa sebab pelajar dia boleh main berulang kali tanpa had. Kalau pelajar tak puas hati dengan skor yang dia perolehi, pelajar tu boleh main semula untuk dapatkan skor yang lebih tinggi. Bagi subjek biologi, kita memang nak menggalakkan tau pelajar ni main banyak kali sebab ianya meningkatkan kemahiran mengingat istilah dalam kalangan pelajar. Seperti semua maklumlah, kalau subjek biologi ni pelajar memang perlu menghafal terutamanya istilah-istilah biologi, istilah-istilah yang penting kan. Okay? Jadi melalui permainan ni banyak kali replay pun tak apa, pelajar tak kisah sebab mereka rasa seronok. Pembelajaran berasaskan permainan ini. Saya biasanya tetapkan satu skor tau. Okay. Yang sepatutnya pelajar capai. Selagi mereka tak capai skor tersebut, selagi itulah mereka akan ulang semula bermain sampailah mereka memperolehi skor yang mereka puas hati. Okay. Satu lagi perkara yang saya selalu amalkan dalam PDP saya,
Setiap kali saya minta pelajar untuk bermain, saya akan maklumkan kepada pelajar bahawa skor tertinggi akan dapat hadiah daripada saya. Jadi cara ini mewujudkan persaingan yang sihat, iaitu pelajar akan berusaha untuk mencapai skor tertinggi. Okey, okay, itu aplikasi yang pertama, Word Wall. Okey, seterusnya, aplikasi yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah aktiviti interaksi yang menjadi trending sekarang ini, iaitu Class Point. Okey, kelebihan Class Point ini, dia adalah bersesuaian dengan guru dan ia menjadikan PowerPoint yang sedia ada tu jadi lebih interaktif dan rakan-rakan pendidik dapat berinteraksi dengan pelajar semasa Google Meet. Tak adalah kita bergantung kepada paparan slide PowerPoint semata, tapi kita boleh berinteraksi dengan pelajar. Okey. Okey, bagi rakan-rakan pendidik yang belum pernah menggunakan ClassPoint, ada beberapa langkah yang mudah sahaja. Pertama sekali, search sahaja ClassPoint, klik pada link classpoint.io ni, okey, dan download sahaja. Mudah sahaja, kemudian isikan maklumat, muat turun dahulu, install dan juga buka PowerPoint. Okey, bila kita buka PowerPoint, akan wujud satu toolbar yang baru, iaitu Ignore Class Point di situ. Bila kita klik kepada toolbar Ignore Class Point tersebut, akan ada features yang menarik lah. Ada pen kat situ, ada whiteboard. Okey, yang ini 5 jenis interaktif quiz yang saya selalu aplikasikan sewaktu Google Meet bersama dengan pelajar. Okey. Selain daripada 5 jenis kuis interaktif, ada lagi bila kita saya buat slideshow kan, akan ada keluar paparan toolbar dekat bawah ni. Okey, ada whiteboard, quick poll, pick a name. Kita boleh pilih nak tanya soalan secara random kepada pelajar kan. Tak adalah kita asyik pilih nama yang sama je, balik-balik pelajar yang asyik on camera je kan. Kita boleh pick a name ni, mungkin pelajar tu yang diam kan, madam tak tanya ni, tiba-tiba nama dia naik kan. Okey, so ada leaderboard untuk kuis juga. Okay. Okay. Saya hanya tekankan untuk 5 jenis kuis interaktif sahajalah. Okey, contohnya saya tunjukkan satu sahaja ya. Okey, untuk soalan yang berbentuk MCQ yang macam ini, okey, yang sesuai jenis interaktif kuis yang sesuai adalah multiple choice. Okey, klik sahaja multiple choice, ada 4 pilihan jawapan di sini dan ada correct answer. Kita klik correct answer, okey, iaitu apa jawapan dia kalau ini gejala COVID-19 kecuali senyum. Okey, kita klikkan kepada competition mode sebab kita nak jadikan dia sebagai satu pertandingan, mana pelajar yang cepat jawab dan betul, nama dia adalah ranking yang ke atas. Okey, dan minimize, kita tak nak pelajar yang belum jawab dia boleh lihat pula jawapan kawan dia yang dah hantar dulu kan. So saya tak nak, saya tetapkan 1 minit untuk bagi tempoh pelajar untuk menjawab soalan. Okey, dan keluar benda ni kita letak dekat sini lah, letak tempat yang sesuai. Dan bila saya tekan klik slideshow dekat bawah ni, saya tekan multiple choice ini, maka mulalah permainan tu. Okey, dan sebab ni tak ada lagi pelajar saya yang join kan, kosong kan. Nampak ini masa yang bergerak, bila saya klik kat sini, kalau pelajar dah mula jawab, dia akan hantar jawapan dia, kata kita nampak lah Ahmad jawab A yang contoh macam tu. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi yang kedua. Kalau soalan yang macam ini, soalan ni sesuai untuk interaktif quiz jenis Word Cloud. Tanya perasaan kan, fun, happy ke macam tu kan. Okey, kalau yang ini kita nak minta jawapan ringkas pelajar. So ini sesuai untuk short answer. Okay. Kalau yang ini sangat menarik sebab saya nak share slide ini kepada pelajar dan pelajar perlu jawab. Contohnya bulatkan kan. So pelajar dia akan continglah pada slide ini. Setiap pelajar pada handphone dia akan dapat slide ini. Jadi bila dia jawab, dia akan hantar, dia submit dan semua respon pelajar akan saya dapat lihat, saya akan bincangkan sewaktu Google Meet bersama dengan pelajar. Itu sangat menariklah. Jadi tak adalah pelajar yang diam, bila kita tanya dia yang tak nak jawab. So macam ni memang pelajar nak tak nak kena hantar, kena jawab. Okay, macam tu. Okay, satu lagi yang ini untuk biologi, subjek biologi. Memang kadang-kadang pelajar perlu melukis gambar rajah. Okay, jadi macam mana saya nak dapatkan respon daripada pelajar bila sewaktu Google Meet. Okay, jadi saya akan minta mereka lukis. Untuk pelajar yang ada tab, dia lukislah pada tab. Tapi untuk pelajar yang tak yang hanya menggunakan handphone sebagai device dia saja, tak ada masalah, dia lukis saja atas kertas, dia just snap dan dia hantar. Jadi semua lukisan pelajar saya akan boleh paparkan, saya boleh akan lihat, saya boleh chat dan saya boleh bincang sewaktu Google Meet. Okay. Kalau untuk subjek matematik pun pelajar boleh buat pengiraan atas kertas, snap dan hantar sahaja. Okay. Tak ada masalah, bila ada ClassPoint ini sangat membantu rakan-rakan pensyarah lah. Okay.
katakan kita dah bina beberapa jenis soalan interaktif tu, okey, senang saja waktu Google Meet kita hanya tekan slideshow saja, maka akan keluarlah toolbar dekat bawah ni. So dia ada point kat situ, kita nak point apa-apa, boleh nak conteng-conteng ke apa, and then boleh highlight kan, okey macam tu. Dan yang saya sebutkan tadi, whiteboard, ada quick poll, pick a name dan juga leaderboard. Okey, so akan nampaklah paparan penjuru atas kanan ada class code. So macam mana kita nak bagi bagi tahu pelajar macam nak sertai class point ini sewaktu Google Meet. Okey, senang saja kita kongsikan pautan classpoint.app kepada pelajar. Bila pelajar masuk, dia akan minta kod. Jadi kod tu kita paparkan saat ini pada sewaktu Google Meet. Jadi pelajar akan masuklah kod di penjuru atas kanan ini supaya pelajar dapat sertai aktiviti interaktif sewaktu Google Meet bersama dengan kita lah. Okey. Okey. Class point ini adalah akaun percuma. Jadi bila percuma ni adalah dia punya limitation dia untuk satu file PowerPoint 5 soalan sahaja. Jadi kalau nak lebihkan soalan boleh buatlah beberapa file PowerPoint. Cuma yang lecehnya bila satu file PowerPoint satu class code sahaja, dan satu class code ini hanya untuk 25 orang pelajar sahaja. Macam kelas saya setiap kali Google Meet 90 orang pelajar. Jadi saya upgrade kepada account pro. Dan kelebihan untuk account pro ini dia unlimited question dan unlimited students. Okay, itulah dia punya kelebihan lah kalau account pro. Okay, so itu sahaja untuk class point. Untuk aplikasi yang ketiga iaitu class 1-2-3. Okay, untuk aplikasi class 1-2-3 ni, sekiranya rakan-rakan pendidik ingin menggunakan aplikasi class 1-2-3 ni, pertama sekali rakan-rakan pendidik perlu sign up dululah. Okay, sign up dulu. Kita nak sign up ni, kita perlu tekan sign up now ni. Sekejap eh. Okay, kita akan pilih teacher sebab kita sebagai pendidik. Okay, teacher. Okay, isi saja maklumat yang diminta. Tapi satu je lah, password ni memang kita kena hafal. Kadang-kadang kita terlupa kan password kan. So kita kena ingat lah. Okay, sign up, login. Okay, add class. Okay, kita masukkan nama kelas kita. Kita letakkan grade apa semua. Okay, so kita tekan add my class. Okay, dia akan minta senarai nama. Okay, tak ada masalah kalau kita dah ada senarai nama dekat kita punya Excel, okay, ataupun Google Sheet, kita copy saja. Contoh saya ambil 10 orang dekat sini. Saya pastekan. Okay, saya pastekan. Tapi saya tak nak binti bin semua, saya nak buang. Saya nak tinggalkan nama dia kat depan saja. Okay, boleh. Okay. Alright, so add student. Okay, so akan keluarlah muka-muka comel avatar yang ni kan, comel kan. So kita boleh letakkan gender, okay, mana male, mana female. Nanti kalau saya nak pilih seorang lelaki untuk jawab soalan, so senang, class 1-2-3 ni dia akan pilih sendiri, okay. Okay, kita cuba, okay. Saya nak pilih seorang untuk jawab soalan contohnya, okay. Kita akan klik dekat okay, lucky draw, okay, kat tepi ni lucky draw. Saya klikkan, pick one, so siapa yang akan nama akan naik. Okay, Nur Amira. Okay, sekiranya Amira betul jawab soalan, kita bagilah award kepada dia. Point kepada dia. Okay, dapat satu point untuk Amira. Okay. Okay, kita boleh pilih juga satu kumpulan untuk buat perbentangan. Kumpulan mana yang akan present dahulu? Contohnya, Chiang. Okay, grup Chiang dia akan present dahulu. Daripada grup ini kita boleh pilih ahli, siapa yang perlu jawab soalan. Okay, Chiang kena jawab soalan. Kalau betul Chiang jawab soalan, kita award dia. Okay. So, contoh kita award dia. Wah, okay, jap. Kita bagi correct answer. So, satu point untuk Chiang. Good job. Okay. Okay. Kita juga boleh pilih lima. Contohnya kita nak lima orang pelajar sharekan jawapan dia kat Telegram group. So, lima pelajar ni kalau betul jawapan dia, kita boleh award ke lima-lima ni. Kita boleh bagi dia punya point. Tapi saya tak buat sekarang ni sebab ini adalah kelas yang sebenar sekarang ni. Saya lupa pula siapa yang saya dah bagi tambah point dekat sini. Okay, selain daripada itu, banyak lagi tahu aktiviti yang menarik apabila menggunakan aplikasi class 1-2-3. Lihat paparan saya ni ada macam kumpulan kan. Sebenarnya class 1-2-3 ni dia boleh bina sendiri kumpulan secara automatik. Saya tak payah tentukan, tapi class 1-2-3 ni yang tentukan kumpulan ni kalau secara automatik. Okay? Dan saya juga gunakan class 1-2-3 ni untuk agih tajuk presentation kepada pelajar. Sebab saya dah waktu kelas, saya tak suka saya yang sahaja yang menerangkan kepada pelajar. Saya akan buat presentation, pelajar yang akan present.
Jadi setiap kali Google Meet tu akan ada 2 atau 3 pelajar yang akan present sewaktu Google Meet. Jadi saya akan bagi tajuk siap-siap. Jadi saya gunakan kelas 1 to 3 untuk agihan tajuk. Okey. Jadi saya gunakan, nampak avatar ni memilih bergerak sendiri kepada tajuk dia. Okey. Tak ada lagi lah macam cara lama kena gunting kertas cabut undi sebab kelas online sekarang ni macam mana kan. So saya gunakan kelas 1 to 3. So hasilnya setiap pelajar akan ada satu tajuk lah untuk dia present sewaktu Google Meet. Okey, yang ini poin-poin yang pelajar dapat. Okey, katakan pada hari itu, okey, kalau 10 orang yang dapat poin, maksudnya tercapailah kelas goal. Ada paparan saya ni hanya 8 orang saja, maksudnya tak cukup 2 orang untuk dapatkan kelas goal pada hari tersebut. Okey. Ada saya juga gunakan timer. Okay, contohnya saya bagi satu soalan, kena jawab dalam masa 5 minit. Saya paparkan ni waktu Google Meet, jadi pelajar tahulah okey ada berapa minit lagi untuk dia selesaikan soalan yang saya berikan. Okey. Okey, saya rasa sampai sini saja perkongsian daripada saya. Kalau ada salah silap harap maafkan sebab saya pun masih belajar. Banyak lagi rasanya ilmu yang saya belum pelajari. Masih lagi bertatih. Cuma apa yang saya buat dan saya rasa ianya berguna, saya memang suka berkongsi kepada rakan-rakan pendidik. Terima kasih kepada pihak penganjur dan pihak yang terlibat kerana memberi kepercayaan dan peluang kepada saya untuk berkongsi. Sebenarnya banyak lagi aplikasi yang menarik yang saya gunakan bersama dengan pelajar semasa Google Meet, iaitu Breakout Room yang menjadi trending sekarang ni, dan juga Mentimeter. Mentimeter ni saya gunakan sebelum kelas point. Dia lebih kurang sama sahaja. Tapi kelas point ni lebih menarik sebab dia berada pada PowerPoint kita sendiri. Okay. Dan tugasan pelajar biasanya saya gunakan TeacherMate dan juga EDPuzzle. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Puan Zatir Syarafina atas perkongsian hebat beliau sebentar tadi. Kita dapat melihat beliau menggunakan word wall, kelas point, kelas 1, 2, 3 dalam usaha meningkatkan keberkesanan PDP secara sinkronis dan asinkronis, di mana pelajar beliau akan mendapat pelbagai inisiatif dan juga penghargaan daripada aktiviti yang beliau laksanakan walaupun secara dalam talian. Baiklah, kita akan ada 3 soalan yang kita akan tanyakan kepada panel kita. Di sini untuk soalan yang pertama, kita akan tujukan kepada Puan Amrizah binti Ahmad Basra. Adakah Puan Amrizah bersedia? Baik, Puan Amrizah. Untuk soalan yang pertama, apakah cabaran yang dihadapi Puan sebelum atau semasa melaksanakan aplikasi yang dikongsi? Silakan Puan. Okey, terima kasih moderator Cik Fizi. Soalan yang pertama adalah cabaran. Apakah cabaran yang saya hadapi ya? Jadi bila berkata dengan cabaran ni pelbagai sebenarnya, tetapi kena mengatasinya lah. Yang pada saya cabaran yang paling utama adalah nak memilih aplikasi yang bersesuaian. Bersesuaian dengan pelajar matrikulasi KPM itu sendiri. Mereka adalah lepasan SPM ya. Adakah memilih cara mod yang sesuai. Contohnya keperluan dua hala, apakah aplikasi yang sesuai? Kalau memerlukan presentation daripada pelajar, pilih pula yang lain. Dan kalau inginkan pelajar pula membuat pembentangan atau menulis di dalam aplikasi tersebut, maka perlu memilih yang bersesuaian juga. Jika ingin secara quiz ataupun menjawab secara live, sesuai pula yang lain. Contohnya yang telah dipaparkan oleh saya dan rakan-rakan tadi, ada yang bersesuaian menjawab quizzes, ada yang perlu menulis menggunakan whiteboard.fi ataupun kita menggunakan Classkick tadi ya. Jadi bila kita tahu dengan sesuainya aplikasi tersebut, cabaran yang kedua mengambil masa untuk mencuba terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang tersebut supaya bersesuaianlah dengan keadaan semasa kita nak membuat pengajaran tu, sama ada dalam kuliah ataupun tutorial ataupun sesi amali. Jadi mengambil masa. Dan seterusnya cabaran untuk menyiapkan ataupun mana soalan. Soalan-soalan kena dimasukkan dalam aplikasi yang telah dipilih dan juga jawapan yang bersesuaian. Okay. Jadi bila cabaran yang semasa ataupun sebelum, yang semasa melaksana aplikasi lain pula adalah cabaran yang lain pula ya. Kadang-kadang ada internet, talian internet terganggu. Maklumlah pelajar berada dekat rumah
ada line yang okey, ada yang line kuat dan tidak kuat. Jadi permainan tu akan terhenti ataupun terganggu keseluruhan soalan lah dan tidak dapat dihabiskan soalan yang diberi. Terutamanya jika pensyarah memberi live mode, live game. Tapi tak ada menjadi masalah, kita ada lagi aplikasi lain. Kita jadikan dia sebagai mode assignment. Jadi pelajar boleh buat pada hari yang lain dan yang bersesuaian dengannya. Okay. Yang live mode game mungkin terganggu, itu cabarannya. Itu pelajar atau pensyarahnya. Cabaran untuk pelajar pula adalah mereka kena biasakan dahulu diri mereka dengan aplikasi yang diperkenalkan oleh para pensyarah ini. Pelbagai aplikasi yang akan bertukar-tukar pada setiap minggu dan akan digunakan sepanjang semester. Jadi mereka pada permulaannya akan biasakan diri dahulu. Jadi kena membuat penerangan ringkas sebelum memulakan aktiviti. Bila dah biasa, jadi tentunya pelajar akan lebih suka dan ingin mengulang lagi membuat aplikasi atau membuat latihan-latihan melalui aplikasi yang diperkenalkan oleh pensyarah atau pendidik. Kemudian pelajar juga cabaran dia akan rasa rendah diri lah, ya, rasa rendah diri jika mereka tak mendapat markah yang tinggi. Contohnya rendah daripada target guru atau pensyarah tersebut dan mereka rasa rendah diri. Jadi kat sini tugas pensyarah tersebut adalah untuk selalulah memberi motivasi dan juga memberi galakan kepada pelajar yang berkenaan supaya mereka dijadikan cabaran untuk memupuk sifat persaingan yang positif. Jadi mereka boleh mencuba lagi banyak kali supaya sebelum menghadapi peperiksaan yang sebenar, mereka telah mahir menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dengan menjawab latihan-latihan yang disediakan oleh pensyarah. Jadi saya rasa itu antara cabarannya daripada pensyarah dan juga pelajar. Walau bagaimanapun, kita dapat juga mengatasi cara-cara lain apa yang cabaran yang telah disebutkan tadi. Itu sahaja. Terima kasih Puan Amrizah. Sepertinya kita melihat cabaran yang dihadapi oleh pensyarah adalah sebelum, iaitu merancang ataupun mengenal pasti aktiviti yang sesuai untuk subjek mereka dan juga aktiviti yang ingin mereka laksanakan, dan ianya akan mencapai hasil akhir. Sama ada hasil akhir itu daripada perspektif pencapaian pelajar dan juga maklum balas pelajar. Untuk maklum balas pelajar, kita ada soalan untuk Puan Nur Syafiqah binti Amiruddin. Selamat kembali Puan Nur Syafiqah, ya. Okey, untuk soalan yang kedua ini, kita akan minta Puan Nur Syafiqah, iaitu apakah maklum balas dari pelajar hasil daripada pelaksanaan aplikasi yang dikongsi oleh Puan. Silakan Puan. Terima kasih Encik Hafizi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali semula kita, ya. Okey, berdasarkan soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi berkenaan dengan maklum balas dari pelajar, ya. Okey, bila kita kata maklum balas ni, ianya terbagi kepada dua, dari segi pemerhatian kita sendiri terhadap pelajar dan juga dari segi maklum balas secara lisan ataupun maklum balas secara bertulis. Jadi saya fokuskan kepada maklum balas secara bertulis kerana kita tahu sistem Kolej Maju Perancis Melaka ada mewujudkan e-penilaian pengajaran, iaitu pelajar boleh memberikan penilaian kepada pensyarah dan juga komen kepada pensyarah berkenaan dengan PDP yang telah dijalankan. Jadi salah satu komen yang saya terima adalah pelajar minta untuk kekalkan penggunaan whiteboard.fi kerana dia rasa seperti berada di dalam kelas kerana saya memantau hasil kerja pelajar dan mereka dapat menulis dan sharekan jawapan mereka. Dan dari segi penggunaan Jamboard pula, dari pemerhatian saya, pelajar lebih suka untuk menjawab soalan secara berpasangan ataupun berkumpulan. Jika kita beri pilihan kepada pelajar nak jawab seorang-seorang ataupun nak jawab berpasangan ataupun berkumpulan, mereka akan pilih untuk jawab bersama kawan, bersama ahli kumpulan. Jadi di situ mereka akan minta untuk menggunakan Jamboard lah. Jadi itu kita nampak maklum balas yang positif daripada pelajar. Dan yang terakhir sekali, maklum balas yang paling ketara daripada aplikasi Quizizz adalah mereka lebih fokus. Kalau kita gunakan lesson mode dalam Quizizz, mereka fokus. Selepas satu ataupun dua powerpoints, dua slide, mereka akan tahu ada soalan berkaitan dengan apa yang telah ditunjukkan sebelum tadi dan sebentar tadi. Okey, jadi satu lagi maklum balas pelajar, mereka kata
mereka kadang-kadang minta lah, kadang-kadang kita tak bagi soalan kuis pada hari tertentu kan. Mereka akan tanya hari ni tak ada kuis ke kan, sebab mereka berlumba-lumba ataupun bersaing untuk merebut hadiah yang telah dijanjikan. Jadi itu merupakan salah satu di antara maklum balas pelajar. Dari segi pematian saya sendiri, mereka lebih seronok, lebih fokus dan mereka sendiri meminta untuk mengekalkan sesi menjawab kuis, sesi membuat ataupun menjawab soalan secara berpasangan ataupun secara individu. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Puan Masyafiqah. Tadi kita lihat di sini maklum balas pelajar itu begitu positif dan ianya perlu sesuai dengan aktiviti yang dirancang oleh Puan Masyafiqah. Dan kita juga melihat apabila pelajar itu bermotivasi untuk mendapatkan pengiktirafan walaupun pengiktirafan itu dalam talian, ianya sesuai dengan tema dan juga pelajar kita di era milenium. Walaupun mereka sesuai dengan penggunaan game dan juga interaksi secara dalam talian. Untuk soalan yang ketiga, kita akan jemput Puan Zatil Sharafina binti Muhammad Fauzi. Okey, Puan Zatil, selamat kembali bersama. Baiklah, soalannya ialah apakah perancangan yang akan dilaksanakan oleh Puan untuk meningkatkan keberkesanan aplikasi yang dikongsi? Okey, seperti semua maklum, dunia global sekarang ini dengan isu pandemik COVID-19, kelas dijalankan secara dalam talian. Jika kita hanya bergantung kepada paparan slide semata semasa Google Meet, amatlah kurang berkesan. Jadi harapan dan perancangan saya selepas ini, saya akan sentiasa memperbanyakkan aktiviti yang diaplikasikan kepada pelajar setiap kali Google Meet bersama pelajar. Contohnya macam aplikasi yang saya kongsikan tadi, Class Point dan juga Class 1-2-3. Itu sewaktu Google Meet. Okay, tapi kalau saya buat kelas offline, saya akan bagi mereka bermain permainan word wall lah. Okay, kelebihannya adalah kita boleh merasa tahu kalau kita menggunakan aplikasi ataupun gamifikasi sewaktu Google Meet, kita boleh merasa keberadaan pelajar semasa Google Meet. Dengan aplikasi yang kita yang digunakan, kita dapat jadikan PDPR kita seperti dalam kelas yang sebenar. Kalau kita boleh dapat respon pelajar dengan cepat. Okay, sekian sajalah daripada saya. Terima kasih kepada Puan Zatil Sharafina atas perkongsian perancangan beliau pada masa hadapan. Dan dengan berakhirnya jawapan oleh panel kita yang ketiga sebentar tadi, maka dengan ini kita berada di penghujung webinar kita dan di sini kita boleh merumuskan bahawa gamifikasi dalam PDP dapat menghidupkan dan juga meningkatkan keberkesanan PDP oleh pensyarah matrikulasi. Selain itu, pendekatan gamifikasi ini akan dapat memperkasakan pendidikan digital program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia seiring dengan perkembangan pendidikan digital negara. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Rafizi bin Zulkifli, moderator anda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.